إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين أعزكم الله. Kita akan lanjutkan pada hari ini kajian dari kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kita baru masuk poin yang pertama dari Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Sebelum kita lanjutkan dari kitab ini, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan karena ini sudah membahas tentang prinsip dalam kita beragama dan juga menjelaskan tentang keindahan dan kesempurnaan agama Islam. Dari apa yang sudah kita bahas, dari prinsip agama yang wajib kita yakini, yang wajib kita pahami, yang wajib kita yakini, yang wajib kita amalkan. Yang pertama, bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Taala. Itu yang sudah kita bahas. Dalilnya banyak dalam ayat Al-Qur'an yang sudah kita bahas juga. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah agama Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yang sudah kita bahas juga, bahwa agama Islam ini agama ilmu. Agama Islam agama ilmu. Jadi kita dalam beragama ini harus punya dalil dari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Bukan kata orang, bukan kata ustaz, bukan kata kiai, bukan kata tuan guru, bukan kata habib, bukan kata ulama, tapi kata dalil. Kata Quran, kata Sunnah. Ini penting dalam kita beragama. Dan hidup di bawah naungan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf merupakan kehidupan yang membawa kepada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan membawa manusia ke sorga. Harus dengan ilmu. Agama Islam agama ilmu. Karena itu Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi agama Islam, agama ilmu. Agama Islam, agama dalil. Agama Islam, agama hujjah. Hatta kepada kaum musyrikin, Nabi mengatakan kepada mereka, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-An'am, "Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin." Sampaikan kepadaku dengan ilmu jika kalian orang yang jujur. Harus dengan ilmu. Seperti Allah sebutkan juga dalam surah Al-Baqarah di ayat 111 tentang dakwahan atau angan-angan pernyataan orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan bahwa merekalah yang berhak menjadi penghuni sorga. Allah katakan bahwa itu angan-angan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum.
Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, itu khayalan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kamu? Mana hujah kamu? Mana dalil kamu jika kamu orang yang jujur? Mereka enggak punya dalil. Sama sekali enggak punya dalil. Jadi agama Islam agama dalil. Agama Islam agama hujah. Yang berhak untuk masuk surga orang Islam. Yang berhak masuk orang Islam. Orang kafir tidak akan masuk surga selama-lamanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah." Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Yang saya tekankan di sini berkaitan dengan ilmu, Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan dirinya masuk surga, mana bukti kamu, mana hujah kamu, mana dalil kamu? Jadi agama Islam agama dalil, agama Islam agama hujah. Jadi enggak boleh kita ikut dalam beragama ini sembarangan. Apa kata orang? Apa kata banyaknya orang? Apa kata ustaz? Enggak boleh. Agama Islam agama dalil. Ini prinsip yang kedua. Wajib kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Prinsip yang ketiga yang juga sudah kita bahas, bahwa kita dalam beragama ini kita harus berpegang teguh kepada Quran, Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Karena kita wajib mengikuti para sahabat dan ini merupakan jalan menuju surga. Yang memerintahkan kita untuk memahami atau kita beragama menurut cara beragamanya para sahabat adalah Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sudah bawakan dalil-dalilnya kenapa kita wajib mengikuti manhaj salaf. Di antara sekian banyak dalil, satu ayat yang saya bacakan, Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 115, Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemudian dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Itu prinsip yang sudah kita bahas. Kemudian prinsip yang lain lagi yang harus kita fahami, kita yakini dan kita amalkan, yaitu prinsip yang keempat, bahwa agama Islam agama yang sempurna. Sempurna semuanya agama Islam ini. Enggak perlu ditambah dan tidak boleh lagi ditambah dan tidak boleh dikurangi. Sudah sempurna. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah di ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Jadi apa yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama Islam ini. Apa saja yang mendekatkan dari kalian ke sorga sudah dijelaskan. Dan apa saja yang mendekatkan diri kalian ke neraka sudah dijelaskan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Jadi apa saja yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Dan juga pernah Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair radhiyallahu anhu wa ardhah, ditanya oleh kaum musyrikin, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu, hatta tentang tata cara buang air? Dijawab oleh Salman radhiyallahu an, ajal, yakni na'am, iya.
Artinya Nabi mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kalau tentang tata cara buang air dijelaskan oleh Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah tidak menjelaskan tentang masalah akidah. Enggak mungkin Nabi enggak menjelaskan tentang masalah manhaj. Enggak mungkin Nabi enggak jelaskan tentang masalah tauhid. Enggak mungkin. Nabi jelaskan semuanya lengkap. Bagaimana kita beragama, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang pokok, Allah menciptakan kita untuk ibadah, enggak mungkin Nabi enggak jelaskan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Yang kita wajib tahu bagaimana tentang Allah, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana nama-namanya. Itu sudah jelas. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an lengkap semuanya. Dan Nabi juga jelaskan kewajiban kita untuk mengimani. Jadi agama Islam sudah sempurna. Jadi kalau masalah buang air Nabi jelaskan, masalah adab Nabi jelaskan, enggak mungkin Nabi tidak jelaskan tentang masalah akidah. Nabi sudah jelaskan semuanya. Tinggal kewajiban umat Islam ini untuk mengikuti. Makanya prinsip yang kelima, bahwa dalam kita beragama ini kewajiban kita untuk taat, dan ini sudah kita bahas. Sami'na wa ata'na, taslim. Ketika dibawakan dalil, dibawakan hujah, jangan membantah. Jangan bantah. Jangan gunakan akal kita. Akal ini diciptakan oleh Allah untuk tunduk kepada wahyu, untuk memikirkan semua ciptaan Allah, untuk memahami, untuk tunduk, untuk taslim, dan kita untuk mengamalkannya. Ketika akal ini digunakan untuk membantah, maka pasti sesat. Pasti sesat. Makanya orang yang beriman ketika datang dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban dia sami'na wa ata'na. Dia wajib untuk taslim. Karena ini penting dalam kita beragama ini, kewajiban kita untuk taat, bukan untuk membantah. Bukan untuk ya kita fikirkan dululah dalilnya, tidak. Sami'na wa ata'na. Makanya Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulul amri dari kalian. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka persisikan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kewajiban orang yang beriman untuk tunduk kepada dalil Quran dan Sunnah. Sami'na wa ata'na. Makanya orang beriman seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nur, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yahkuma bainahum yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dalam surah An-Nur ayat 51. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka ucapannya sami'na wa ata'na, dan mereka lah orang-orang yang menang, mereka orang yang beruntung. Ini penting dalam kita beragama. Kalau sudah dibawakan dalil, keterangan, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Ini saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.